Halo, selamat datang kembali di Dirians di Koi 89. Nih konten bakal seru banget. Jadi penghobi ikan koi di Indonesia wajib tahu nih bahwa di Indonesia mulai saat ini udah lahir lagi pakan ikan koi premium buatan asli Indonesia. Jadi local made-nya, tapi kualitasnya sangat premium dan oke banget. Buat pertumbuhan ikan koi ada, buat colornya ikan koi ada, buat balance-nya ada. Pilihan packnya dengan ukurannya 5 kilo, 10 kilo, sampai 25 kilogram juga lengkap. Apakah itu? Yuk kita bahas sekarang. Ini dia Hi-Mac. Jadi kalau teman-teman pernah denger nih, gue juga gak sengaja nih tahu produk ini yang bagus ya. Mungkin penghobi ikan koi suka denger namanya Cox Koi, C-O-A-X-S. Dia itu awalnya yang gue pernah tahu sih ya, kalau nggak salah penjual ikan koi atau breeder gitu. Pokoknya pernah gue lihat dan selintas di sosial-sosial media. Ternyata makin kesini, Cox ini juga memproduksi pakan premium untuk ikan koi kita. Namanya ini dia, ada Hi-Mac Premium Koi Food. Sebenarnya produk dia nggak ini doang, ada banyak ya. Tapi kita bahas yang ini dulu, Hi-Mac Premium Koi Food. Sebenarnya kalau Hi-Mac Premium Koi Food ini, dia salah satu pakannya Hi-Mac buatannya Cox ini yang paling tinggi proteinnya. Dan yang paling penting adalah harganya nggak mahal. Karena pasti dong semua orang atau semua penghobi ikan koi mikir nih, pakan ikan koi kalau yang namanya premium pasti mahal karena kandungannya bagus. Bener. Tapi ternyata yang nggak terlalu mahal, masih sesuai kantong kita nih, penghobi koi di Indonesia juga ada tersedia Hi-Mac. Kita langsung bacain ya, berapa persen aja sih yang namanya kandungannya. Yang pasti teman-teman, pakan Hi-Mac Premium Growth ini proteinnya tinggi banget, yaitu 40%. Ingat ya, pack yang 5 kg ini itu 40% kandungan proteinnya. Dan harganya gak main-main, harga segini 5 kg hanya Rp200.000. Yang artinya kalau kita bagi 5, kan dia 5 kilo nih, dibagi 5 sama aja per kilonya hanya Rp40.000. Dicatat ya, pakan ikan koi sekilonya cuma Rp40.000. Tapi premiumnya oke banget, proteinnya tinggi banget, kualitasnya juga profesional. Dan ini Rp200.000 5 kg. Kelebihannya Hi-Mac yang ditawarkan buat kita nih teman-teman adalah pakan ini cocok buat growth atau perkembangan body ikan koi kita, body development agar menjadi bulky, gendut. Untuk kesehatannya, healthy-nya, dan juga untuk kulitnya agar cerah, yaitu shining. Pakan Hi-Mac Premium Koi Food itu mengandung protein yang tinggi, amino yang tinggi, fiber yang tinggi, dan juga vitamin. Jadi ingat, Hi-Mac ini khusus buat lo nih yang memang targetin ikan koi-nya untuk growth dan juga bikin bulky alias gendut. Nah, pakan ini teman-teman, kebetulan yang gue beli adalah size-nya medium. Jadi kalau lo mau beli, sesuaikan ya dengan kondisi besaran tubuh ikan koi lo. Kalau tubuh ikan koi lo 55 cm ke atas, saran gue lo membeli pakan Hi-Mac Premium Koi Food ini yang size-nya large. Ingat ya, ini Hi-Mac Premium Koi Food yang tipenya growth. Jadi beli aja yang size large. Kalau ikan masih kecil-kecil 30 cm ke bawah, beli yang ukurannya size medium. Itu saran gue soal size pelletnya. Dan untungnya banyak banget pakan lokal Indonesia yang oke, tapi sayang tidak memberikan varian tipe size pellet. Hi-Mac menyediakan itu. Jadi buat lu yang ikan koi yang masih kecil, nggak terlalu pusing nyari pelet yang kecil. Begitupun sebaliknya, buat ikan koi lu yang jumbo-jumbo juga nggak terlalu pusing karena sudah ada pakan size L. Gitu ya teman-teman. Lanjut ke soal lu bisa beli ini di mana ya? Gampang sih. Sebenarnya teman-teman bisa beli ini lewat marketplace maupun toko-toko online. Ada Shopee, ada juga Tokopedia. Kalau di Shopee, teman-teman bisa cari toko resminya di akun namanya Cox Koi Official ya, atau Cox Official ya. Kalau di Tokopedia sayangnya beda nih namanya, jadi agak bingung. Kalau di Tokopedia nama toko resminya adalah Cox Koi Strip Kediri.
klik aja langsung, harganya dijamin harga eceran, jadi nggak dimain-mainin. Hal tentunya kalau teman-teman beli HiMac ini di toko-toko lain juga banyak yang jual mungkin ya, tapi mungkin harganya akan berbeda, wajar lah mereka nyari untung. Dan untungnya lagi, buat lu yang tinggal di Jakarta, yang tinggal di Sumatera kayak gue, nggak perlu mahal-mahal kirim dari Kediri, karena kebetulan nih Cox melalui HiMac itu memiliki agen-agen resminya yang ngebuat lu belinya jadi gampang, nggak ketipu produknya. Bisa ada agen di Jawa Tengah, ada agen di Jawa Timur, ada agen di Jakarta. Nomornya langsung gue kasih tau aja deh, tuh lihat aja di leaflet-leaflet ini maupun nomor-nomor yang gue kasih lihat ke lu di layar monitor lo. Pesan aja langsung di situ. Yes. Gue udah gak tahan banget alias kepo banget ya, penasaran sih lebih tepat bahasa Jermannya, untuk nyobain HiMac ini. Jadi gue boleh cerita sedikit ya teman-teman. Awalnya gue dapat tahu produk ini gara-gara gue sebagai konten kreator tentang perawat ikan koi atau koi keeper atau penghobi koi, gue selalu hunting-hunting peralatan kolam maupun pakan-pakan ikan koi, baik itu impor maupun lokal. Nah gue lihat nih di grup-grup yang gue nongkrongin sama penghobi ikan koi maupun di sosial media, lagi musim banget banyak banget penghobi ikan koi yang lagi nyoba dan mulai beralih ke pakan HiMac. Ada teman gue yang emang dia konsentrasinya membuat warna ikan koinya menjadi cerah dan bagus terang, dia menggunakan HiMac yang color. Ada lagi sih kebanyakan teman-teman gue emang sama kayak gue, jadi emang targetnya adalah membuat body ikan koinya jumbo alias bulky. Jadi mereka rata-rata pakai yang seperti ini, HiMac Premium Koi Food yang growth. Emang dia emang konsentrasinya buat gedein ikan koi. Nah, kenapa gue bilang penasaran? Gue akan coba produk ini sekitar sebulanan deh. Jadi maaf, gue akan buat produk, review kontennya lagi yang kedua tentang HiMac sebulan lagi ya teman-teman. Gue akan kasih tau ke lu gimana hasilnya. Soalnya banyak banget yang bikin review konten pakan ikan koi, buatnya sekarang, dicoba sekarang, langsung bilang pakannya bagus banget. Buat gue lu reviewnya gak bisa begitu lah. Review yang fair pakan ikan koi itu harus lu coba dulu, minimal buat gue sebulan dong. Nah gue yakin banget sih Cox bagus, HiMac bagus. Tapi biar gue gak gede omong dan gue gak ngebohongin teman-teman juga, gue akan cobain sekarang. Satu bulan kemudian setelah gue setiap hari pakein HiMac ke ikan koi gue, gimana hasilnya? Apakah body ikan koi gue beneran tambah bulky, tambah jumbo? Akan kita review sejujurnya nanti. Nah, gitulah teman-teman. Jadi intinya, ayo gue ngajak kita support beli produk-produk pakan ikan koi lokal buatan Indonesia. Dan jangan salah, pakan-pakan lokal tersebut termasuk HiMac itu sebenarnya dibuat oleh para pecinta maupun penghobi ikan koi yang mereka berjualan ataupun mereka memang koleksi ikan koi doang seperti gue. Tapi mereka juga pingin menciptakan sesuatu, yaitu salah satunya ini, pakan berkualitas untuk ikan koi. Jadi mereka buat ini nggak cuman alih-alih bisnis nyari uang doang, tapi mereka juga konsentrasinya pengen memberikan satu manfaat pada penghobi koi maupun ikan koi di Indonesia. Jadi supportnya kita nih teman-teman untuk membeli produk lokal seperti HiMac dengan segala macam variannya, itu sangat berefek banget buat mereka. Dan jangan pernah underestimate, ah pakan lokal sih gitu-gitu aja. Jangan lupa teman-teman, pakan-pakan dari Jerman, dari Cina, dari Jepang bagus, tapi mereka nilai bisnisnya sudah sangat tinggi karena emang udah bisnisnya miliaran. Sedangkan pakan-pakan lokal nggak semuanya jelek, sama seperti ikan koi, nggak semuanya jelek. Ada yang bagus dijual harganya sangat terjangkau, tapi kualitasnya bagus banget. Karena ingat di Indonesia ingredients atau bahan baku pembuatan pelet ikan koi yang berkualitas banyak banget tersedianya. Udang ada, vitamin sayuran ada, wet germ gitu semuanya ada, banyak banget di Indonesia. Jadi lu jangan lupa cobain pakan HiMac dan support produk Indonesia. Jangan lupa kalau mau beli produk mereka langsung di toko-toko online, baik yang resmi under name-nya Cox
atau lewat agen-agen resmi mereka lainnya yang udah ditayangin nomor-nomornya tadi di konten gue ini. Selamat mencoba, ayo support produk Indonesia. Salam satu hobi, salam Nesiki Goy. Cheers baby. Assalamualaikum. Bye bye. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Durian. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.